Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong, 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 tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah tengok dekat thumbnail, dekat title kita apa benda semua kan, hari ni sebab ramai sangat lah orang DM aku, ramai sangat orang komen dekat TikTok kan, buang kemar buatlah lagi ni, apa ni reaction debam-debam kat DEBM tu, apa benda yang masak tu kan. So kalau korang nak tahu, dia dah upload video banyak dia agak banyak dah dia upload video tu. So aku kumpul, aku kumpul lagi video-video yang untuk aku react hari ni. So nak dijadikan ceritanya, tak apa basa-basi, jom kita masuk dalam reaction video. Okay guys, telan aliuk. Ada bunyi tu korang abaikan lah. Kalau korang dengar, korang dengar. Kalau korang tak dengar, tak apa, abaikan je. So, resepi rendang. Resep underscore inspirasi underscore debem. Mungkin orang panggil DEBM, tapi aku panggil debem. Kita kena sediakan mental dan physical kita sebab dia memang suka buat orang marah. Aku ni memang tak boleh kalau orang menyebalkan. Goreng daging. Menu kesukaan masyarakat Indonesia yuk. Pertama-tama aku geprek-geprek serai dulu sampai dia ketuk-ketuk serai. Memar kayak gini. Okay. Lalu aku mau bakar kelapa tua kayak gini. Ini tuh tujuannya biar mudah nanti buka totok kelapanya. Setelah air kelapanya di... So kalau nak bagi mudah buka kelapa tuh kena bakar dululah. Tuh dia kata ini kenapa pula gatal di rambut aku nih. Keluarin, sekarang tinggal dibuka, kemudian direbus. Bener aja loh guys, kalau direbus tuh ternyata jadi gampang banget buat kupas totok kelapanya kayak gini. Lanjut lagi, aku mau kupas kelapanya sampai bener-bener bersih. Setelah itu aku parut-parut sampai habis. Kalau udah diparut, sekarang masukin ke dalam wajan yang udah panas. Kemudian disangrai. Sekarang ni kelihatan semuanya normal ya, tak ada apa-apa. Aku tak tahu lah kalau ada yang tak normal tadi, tapi kelihatannya normal. Guys, kali ini aku... Corong merah ini datang! Kan dia kenapa dia kena ada corong merah tu sebenarnya, aku tertanya-tanya, adakah dia ada sakit jiwa? Ini namanya kue pancong, kalau daerah kalian namanya namanya kue pancong apa ya, tulis di komentar. Nah ini kalau udah panas jadinya bakal kayak gini guys, kira-kira salah nggak ya bahannya? Aku nggak makan macam mana tuh? Ya langsung aja kita bikin dalam corong merah. Nah kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang warna merah. Kau ni kat debu. Kayak gini ya guys. Nah lanjut aku ceplokin 2 butir telur kayak gini. Lanjut aku tambahkan air dan kita kocok-kocok sampai semuanya merata guys. Okay. Lanjut nih, karena di kulkas ada buah naga, ya udah deh aku kita olah aja ya. Nah lanjut aja dan kita kerik-kerik pakai parutan kayak gini guys. Lanjut kita belah 2 ya guys. Okay, buah naga. Nah, kalau udah tinggal kita kerat-kerat buahnya kayak gini ya. Kerat. Nah karena di rumah ada daun pandan, jadi aku olah aja deh guys. Nah lanjut aja tinggal kita masukkan ke dalam chopper, blender, air, masuk dan air. Jadinya bakal seperti ini. Jadi aku mau bikin dari pewarna alami kayak gini ya guys. Nah lanjut aja adonannya aku bagi 2 ya. Yang satu pakai pewarna dari buah dragon. Nah itu ada function ya, tadi itu penapis tuh bagus ya. Lagi aku pakai yang dari daun pandan ya guys, biar warnanya itu alami. Oh dia guna warna-warna yang macam natural. Okay bagus juga kak debong kita ya. Nah udah ya, kita aduk-aduk sampai semuanya merata ya guys. Betul tuh. Kalau udah mau aku masukkan ke dalam kayak gini ya guys. Nah pertama aku mau kasih warna hijau dan satu lagi warna merah. Nah kalau udah jadinya bakal kue pancong twaffle ke. Ini guys dijamin deh ini gak pernah gagal. Nah buat pelengkapnya aku mau tumbuk-tumbuk dulu 2 es batu yang gede-gede kayak kenapa gini ice nih? Aku pukul-pukul aja sampai semuanya hancur kayak gini ya. Betul. Karena di rumah ada kaleng bekas, nah jadi aku inisiatif buat makanan aja guys. Nah ini kalengnya cap badak loh guys. Nah lanjut aja tinggal kita masukkan es batu dan garam di atasnya. Nah ini tuh tinggal kasih susu coklat aja, kita tambahkan susu kental manis juga ya. Kenapa dibuat macam ni? Kenapa dipukul air tu hancur? Okey, lepas tu diisi garam.
Dinda buat ice cream ke? Kita putar-putar aja sampai jadi esnya. Betul. Sambil menunggu, aku mau bikin dulu makaroninya, guys. Karena adikku suka banget makaroni. Oh, ini digoreng makaroni pula. Nah, kita masukkan bumbunya dan aku tambahkan keju melt size. Nah, aku pakai mangkoknya dari Sugar Baby. Mangkok dia macam slime. Terbuat dari sesuatu yang food grade. Nah, aman banget buat anak-anak dan aman dimasukkan. Aku sebenarnya tengah tunggu es krim tuh tadi. Nah, aku juga mau yang pakai air fryer. Apa kabarnya es krim tuh? Terusnya sampai 200 derajat Celsius loh. Nah, ini juga dibantuin sama bibi aku loh, guys. Kita puter-puter dan ini dia. Ini udah jadi, guys. Tinggal masukkan aja. Jangan lupa dikasih topping marshmallow di atasnya ya. Ya, oke. Semoga sup kali ini karena di rumah aku punya banyak banget daun pisang kayak gini, enak. Daun pisang. Oke. Kita olah ini aja yuk, guys. Apalagi tetangga aku baru banget sembelih hewan kurban. Nah, ini tuh parunya kambing ya, guys. Karena kambingnya baru banget disembelih, jadi si paru-parunya beneran seger banget, gak ada item-itemnya ya. Nah, di sini parunya aku tutup pakai daun pisang, lalu aku tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak gini. Dan aku kasih beras karena ini tuh tips biar nanti si parunya gak bau, guys. Karena di rumah aku gak ada air, jadi aku mau rebus. Tak ada air, lepas tu guna ais. Boleh ya macam tu? Saya pakai es batu kristal kayak gini ya. Kalau semua es batu kristalnya udah masuk, jangan lupa kalian tambahkan air. Alah weh, tadi dia kata tak ada air. Weh, dia ingat kita goblok ke? Dia ingat kita be on OH ke? Hah? Tadi dia kata tak ada air, lepas tu dia guna air eh? Cukupnya aja ya guys, sampai si paru-parunya terendam sama es batu kayak gini sini. Karena parunya udah dingin, langsung aja aku simpan di atas kompor. Dan juga aku tambahkan lengkuas, serai, lalu aku rebus sampai dia mendidih kayak gini ya. Kalau udah mendidih, tusukan satenya aku buka dan juga daun pisangnya aku tarik kayak gini guys. Duh, asli deh, ini tuh parunya beneran wangi banget loh. Dan gak ada bau paru-parunya. Ini aku rebusnya sebentar aja, cuma kurang lebih 20 menit. Lalu aku rebus kejap aja guys. Kalau paru-parunya udah aku tiriskan, langsung aja aku potong-potong. Tapi kalian potong-potongnya harus hati-hati ya. Oke, dia kata potong dengan hati-hati ya. Pisau-pisau deh. Kayak gini, jangan lupa kalian goreng lagi ya. Di sini gorengnya harus banget minyaknya yang banyak dan apinya harus api panas ya. Karena goreng parunya sesuai selera ya. Kalau kalian suka yang lebih kering, kalian bisa double fry. Kenapa dia kena goreng macam tu? Kenapa dia kena acah-acah isi benda tu kat situ? Itu daripada hari tu aku tak faham tau dengan Minah ni. Kau kenapa? Sedikit basah kayak gini udah bisa diangkat ya guys. Nah, di sini aku sukanya yang setengah basah. Jadi separuh ini aku angkat. Kalau udah aku angkat semua, langsung aja aku tiriskan ya guys. Oke deh, sekarang kita lanjut. Aku punya garam yang garam kayak gini. Ini kenapa nih? Kenapa untuk gelap? Aku tak faham. Nasi garamnya karena aku gak mau berbentuk. Jadi mau halusin kayak gini. Terus aku siapin saringan merah. Ya Allah, saudara corong merah ya guys. Ini dia nih, ini. Saudara corong merah, kalian tak ada corong merah. Ini ada budak. Kita tak mencarut. Kita tak boleh mencarut. Ada saudara corong merah iaitu ini mak. Gitu ya. Ini jangan sampai tumpah ke bawah ya. Tapi karena cabainya udah tumpah, jadi langsung aja aku tumpahin. Dah kenapa kau buat macam tu, Mina? Kalau kau dah tahu benda tu orang kata melambatkan kau, kenapa kau tak isi je terus? Aku penatlah dengan manusia ni lah. Nama manusia kau tu tak nasib baik aku alien. Udah cabai rawit keriting kayak gini ya. Terus aku aduk-aduk si bawang sama cabainya. Biar dia kecampur sama garamnya, guys. Kalau udah diaduk-aduk di dalam cobek. Aku boleh join dengan pakcik ni. Pakcik kita stres kan? Kita stres kan pakcik kan? Aku senang je tadi. Dia masukkan terus bawang, cili ni apa benda semua terus dekat dalam apa ni? Mito Chiba ni. Dia terus masukkan dekat dalam. Masukkan dekat dalam. Lepas tu kau blender tu apa susah. Lepas tu nanti dia nak kena juga basuh apa tu silesong batu tu. Tak penat ke kak? Akak tak penat. Akak tak stres ke kak? Saya nak cakap terus terang lah dengan akak ni. Akak tak stres, akak tak penat ke? Saya ni kak yang buat video ni. Yang tengok video akak ni pun saya rasa penat tau. 200 dari Mito Chiba. Coba cahaya 200 dari Mito Chiba ini memiliki ukuran 2 liter dengan 3 mata pisau dan juga dari Jerman. Dan ini tuh kadmium dan lead free loh. Oke deh guys, sekarang kita lanjut lagi. Di sini aku geram tau, aku geram betul dengan Mina nih. Kalau dia goreng, dia mesti goreng macam tu. Kalau nak acah-acah minyak tu, nak tahu minyak tu panas, minyak pun boleh, boleh. Minyak tu panas, isilah satu dulu keropok tu yang kau nak. Tu kenapa? Kan benda akulah. Ini tapi digorengnya jangan terlalu lama ya. Dan jadi deh, baru dicari-cari udah siap disajikan. Ini tuh lembut banget loh guys, selamat mencoba. Macam sedap kan? Nanti kita try masak. Ini lagi dapat orderan kali. Apa benda nih? Ini mama aku dapat orderan buat bikin menu yang satu ini. Dan hubung sering banget bantuin mama masak. Jadi kali ini aku mau kasih salah satu tips gimana caranya bikin resep yang enak banget. Udah gitu cocok untuk bikin menu jualan. Pertama-tama di sini aku bakal iris-iris daging ayam, dada filet. Terus tinggal aku tuh. Dia memang kena buat macam itu ke macam isi pembaris macam itu eh?
tusuk pakai tusukan sate. Setelah ditusuk, aku bakal potong menjadi kotak-kotak kecil kayak gini ya. Nah, kalau udah, sekarang di sini aku punya satu bungkus toge, terus toge ini bakal aku olah. Kok jangan cakap toge itu kone isi di kabin bulu bulan? Cara ngolahnya gampang banget. Kita keluarin toge ini dari bungkusnya. Terus kenapa dibuka toge itu macam itu pula? Tinggal kita tuang di atas pan yang berukuran bulat-bulat kayak gini. Karena buat jualan dan gak mau rugi, jadi satu toge pun jangan sampai ketinggalan. Lanjut yuk, sekarang tinggal kita siram aja pakai. Dah datang, dia datang corong merah. Dia datang corong merahnya. Ini mah gitu tak mencaru eh. Dia datang corong merahnya. Ini mah gitu eh. Ya, air, bola air panas, bola air dingin. Setelah ini tinggal Juna isi air itu pun dia guna corong merah tuh. Aku tak faham lah kak. Yang lebih besar. Lanjut yuk, tinggal kita cuci sapu. Kau nampak tak? Dia tak penat ke? Lepas tu dia kena basuh benda tu. Aku benda paling malas sekali aku nak buat. Aku masak boleh lah. Aku nak basuh balik pinggan mangkuk tu. Aduh. Nah, aku bakal saring aja semua togenya. Sambil togenya aku tiriskan, aku bakal masukkan potongan daging ayam dada filet ke dalam blender. Terus aku tambahin sedikit penyedap rasa dan juga garam hitam. Tambahkan sedikit MSG ini ya. Ini dia nak buat ayam kisah. Aku pakai BL100 dari Mito. Kalau udah digiling halus, sekarang aku bakal tambahkan 4 siung bawang. Setiap kali aku buat reaction debem ni, aku punya tekak sakit sangat tau. Tapi secara bertahan, 5 sendok tepung tapioka, sedikit baking powder, dan juga putih telur. Aku pakai 2 butir ya. Tambahkan sedikit demi sedikit air sebanyak 300 ml. Okay. Untuk airnya, wajib air es ya, dan dituang secara berkala. Kalau adonannya udah halus, sekarang tinggal kita tuang ke tempat yang lebih besar. Lanjut yuk, aku tambahin lada bubuk hitam, terus aku aduk-aduk sampai merata. Dan aku masukin ke dalam plastik, terus plastiknya bakal aku bolongin jadi begini. Ini adalah yang mulai-mulai tadi. Caranya bikin bakso jauh lebih cepat dan mudah. Oh, ini anak buah bakso. Ini adalah tadi, dan aku bakal bikin pakai tangan kayak gini supaya terbentuknya lebih bulat ya. Buat kuahnya aku bakal tambahin kreatif kan, walaupun dia menyakitkan hati kita. Aduk-aduk, dan kalau udah mengembang ini baksonya udah jadi. Sekarang aku bakal olah setengah kilo ceker, aku masukin ke dalam air dan ceker tuh kaki ayam tuh kalau korang tak tahu. Bagian tangannya aku bakal iris-iris kayak gini. Oke guys, setelah diiris-iris lepas tuh, tinggal kita angkat daripada dihiris-iris lagi dari airnya ya. Lanjut aku bakal rebus di atas air yang sebelumnya aku panasin. Aku suka banget sama ceker yang lembut, jadi aku rebusnya agak lamaan. Dan ini dia hasil yang udah aku rebus. Tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan. Nampak normal ya dekat sini. Terakhir di sini aku tinggal rebus daun caisin dan juga tauge yang udah. Aku kalau dapat nombor kau Lena kat Deber, memang aku call kau, aku ajak kau dating kau tahu tak. Tapi bukan dating bercinta ya. Aku jumpa kau pertama, memang aku sapak kau enggak. Busnya setengah aja atau sebentar aja. Karena sebentar jadi bakal aku langsung angkat. Okay. Lanjut yuk, sekarang aku bakal haluskan. Kena macam nak celur-celur je lah sayur tu. Cabai rawit dan tambahin sedikit air mata. Betul. Buat blendernya aku pakai chopper dari Mito Chiba yang 700 ml ya. Tinggal dihaluskan aja. Dan sambalnya udah jadi ya, sesimpel ini. Lanjut yuk, sekarang waktunya kita plating. Untuk platingnya aku bakal tuang sayuran, tauge, bakso, dan nampak sedap juga kuah ceker. Wah, terus tinggal kita kasih sambal secukupnya aja ya. Sedap. Ini kalian boleh kreasikan pakai jeruk nipis atau pakai cuka. Kelihatan dan aja. Rasanya super duper enak banget. Selamat super duper enak, selamat mencoba. Oke. Ini video apa nih? Video kita dah tadi tu last ya pasal Kak Debem ya. Ini apa benda nih? Apa nih? Pandai kata. Apa ni? Video apa ni? Mereka ada punya koka. Oh, ini macam duet-duet. Jangan gelak.
gelak dosa. Okay guys, so aku rasa sampai sinilah dulu reaction kita pasal Kak Debam ni. Sorry lah guys kalau aku dia terlebih ke tu kurang ke muka aku. Aku tengok macam jagung tak rebus ke apa benda, minta maaf ya. Aku kalau react pasal Kak Debam ni, aku sebenarnya suka je video dia, tapi stres jugalah kan. Aku rasa nak cabut je rambut-rambut ni. Aku tak boleh dah tengok video Kak Debam tu. Okay guys, so minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita just have fun saja-saja, kelakar-kelakar, lawak-lawak je. Okay guys, nak dijadikan cerita macam tu, ini hanyalah sekadar gurauan ya guys. Jangan ambil serius. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram norak ataupun konten-konten akan datang. So, bye-bye.